Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oh, penat juga driving hari ini. Sepanjang hari ini kita driving jauh, pergi keke balik lagi. tapi syukur sudah hampir kepada rumah, menghampiri home sweet home sudah. Syukur karena Tuhan memberikan kekuatan. Kena bersyukur dulu. Okey, sekarang heboh di pasaran ialah tentang Anwar Musa. Selepas saja dia masuk PAS, tiba-tiba dia jadi manusia yang bersih. Tiba-tiba ada satu artikel, dia kata selepas Anwar Musa masuk PAS, nampaknya dia tiba-tiba menjadi semakin bersih. What? Aku pun pelik. Apa maksud semakin bersih? Kenapa sebelum ini dia tak bersih kah? Tapi kemudiannya saya fikir itulah permainan politik lah. Itulah permainan politik. Saya rasa semua orang politik okey, baik-baik. Semuanya baik-baik, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ada tersilap juga kan, biasalah manusia. Tapi ada satu artikel daripada syabudin.com.net yang sangat menarik. Tajuknya pun sudah kicap kepada mata dan perhatian saya, yaitu tajuknya Anwar Musa tiada nilai tambah kepada PAS. Pertama sekali yang muncul dalam persoalan saya ialah apa sebenarnya peranan yang dapat dibawa oleh Anwar Musa di dalam PAS? Apa nilai tambah yang dia boleh bawa di dalam PAS? Adakah nilai tambah yang dia bawa dalam PAS hanyalah dia boleh bongkar satu persatu kobobrakan? Ini bahasa Indonesia. Dia bongkar satu persatu kelemahan UMNO, satu persatu kelemahan pemimpin-pemimpin UMNO, yang mana sekarang ini sudah dia mula pun menyerang Zahid Hamidi. Di mana Zahid Hamidi, dia kata Zahid Hamidi itu adalah penderhaka nomor satu kepada perjuangan Melayu dan Islam. Jadi adakah itu yang disebut sebagai nilai tambah yang dibawa oleh Anwar Musa ke dalam PAS? Persoalan utama ialah apa nilai tambah yang boleh dibawa oleh Anwar Musa? Nilai tambah ini sepatutnya adalah nilai tambah yang membawa kepada perjuangan PAS itu menjadi lebih murni, lebih sejati, lebih baik, lebih teguh, lebih kuat. Bukan hanya sekadar untuk membongkar kelemahan UMNO, memberitahu yang sudah ada 2 juta ahli UMNO itu ini. Saya pikir kalau itulah nilai tambah yang dibawa oleh Anwar Musa ke dalam PAS, saya pikir tidak perlulah Anwar Musa yang masuk PAS. Lebih baik dia diganti saja oleh cyber trooper yang lebih handal di dalam membongkar, di dalam mendedah, kes-kes salah laku, kes-kes kecurangan, kes-kes penyelewengan, kes-kes salah guna kuasa, sebab mereka lebih hebat. Tapi kita mau lihat kepada satu nilai tambah yang lebih baik daripada Anwar Musa. Saya suka kalau Anwar Musa dapat membawa nilai tambah yang baik kepada PAS, kerana pada pendapat saya, kerajaan Madani ini perlulah diimbangi oleh pembangkang yang kuat. Yang selama ini ramailah troll-troll, cyber trooper di media sosial, netizen kata PAS tak pandai jadi pembangkang, Bersatu tak reti nak jadi pembangkang, ahli-ahli parlimen PAS semuanya tak reti nak jadi pembangkang, bila membangkang semua kantoi, bila membangkang kena sendiri. Jadi kalaulah Anwar Musa boleh bawa pengalaman dia sebagai ahli parlimen, sebagai orang kuat UMNO dulu, menjadi pembangkang yang bagus di dalam PAS,
bersama dengan PAS, maksud saya bersama dengan PAS itu adalah nilai tambah yang bagus, kerana itu akan dapat mengimbangi semak dan imbang kerajaan di parlimen. Ini yang kita tunggu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita menantikan bukan hanya pendedahan yang dibawa oleh Anwar Musa, tetapi biarlah beliau dapat mengimbangi, iaitu dapat memperbaiki, memberikan idea kepada semua value yang dibawa oleh Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Itulah yang kita nantikan daripada pembangkang yang hebat, di mana dapat menyuarakan suara rakyat. Okey, memanglah dalam politik Malaysia, of course lah, bongkar membongkar itu perkara biasa, selalu berlaku. Apabila memang sudah meninggalkan parti, apalagi kalau cara dia tinggalkan itu satu yang kurang terhormat rasanya, kerana dipecatkah dan sebagainya, itu memang akan membuatkan rasa ada kegeraman lah. Siapa yang tak geram kan, sudah lama bersama dengan parti itu, lepas itu kena pecat, memanglah geram. Tapi untuk menjadi seorang ahli politik yang baik, pada hemat saya, mestilah dapat menahan emosi, supaya bukan emosi, bukan kepentingan diri yang didahulukan, tetapi biarlah kepentingan negara, kepentingan rakyat dapat didahulukan. Okey, so saya hanya ulas kepada tajuk daripada sabudin.com.net itu saja. Anda boleh masuk ke dalam laman web ataupun di dalam blog sabudinhusin.net ini, sabudin.com.net ini, anda boleh baca sendiri di sana apa yang dia perkatakan. Cuma pendapat saya itulah, pendapat saya ya bagus, tiada masalah untuk Anwar Musa masuk ke dalam PAS, cuma saja dia mesti membawa satu nilai tambah yang lebih baik. He can do better than this, dalam bahasa Inggrisnya begitu. He can do better than this, he's better than this. Bukan hanya dalam bukan hanya dalam dedah mendedah, sebab dedah mendedah itu tak payah nak jadi ahli parlimen pun boleh dedah mendedah. Kalau hanya nak dedah mendedah, saya fikir itu tidaklah menguntungkan PAS, terutama kalau tiba-tiba PAS jadi kerajaan semula. Itu hanya terjadi lagi putaran semula dedah mendedah. Tapi apapun, tidak ada yang perlu didedah kalau semuanya berjalan dengan betul. Tapi ya of course lah, siapapun akan terdedah sekiranya memang ada kesalahan yang dibuat, memang ada sesuatu yang disembunyikan. Mau tidak mau suatu hari nanti akan terdedah juga. Tak payah nak didedah, akan terdedah juga. Sebab saya percaya kebenaran pasti akan menang. Kebenaran pasti akan menang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.